سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا نبي، سلام عليك صلوات الله عليك. Hadirin, kita ucapkan terima kasih kepada guru kita Al Habib Toha bin Al-Habib yang Habib Toha Al-Habib untuk menyempurnakan rangkaian acara Tabligh Akbar pada siang hari ini. Mari sama-sama kita ikuti kembali tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Muqarram K.H. Muntahar Benahar Muhtar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله الحمد لله القائل في كتابه العزيز إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم الميعاد أما بعد. Para habaib yang saya muliakan, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan buat kita semua, para ulama dan para guru yang selalu kita ikuti segala fatwa dan nasihatnya yang saya muliakan, mohon maaf kalau tidak disebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya bilusus kepada sahibul bait akhi fillah ad-da'i ila Allah Kyai Haji Lutfi Zawawi beserta keluarga besar beliau. Semoga Allah selalu berikan sehat wal afiat, diberikan istiqamah dalam berjuang, dan mudah-mudahan selalu bermanfaat buat umat Islam. Amin ya rabbal. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, ini majlis insya Allah ditutup 23:30. Hujan sebentar lagi akan turun setelah kita bubar. Amin. Dari mulai jawara mimbar, yang pertama tadi sudah menyampaikan Ustaz Abdul Somad dengan semangat yang begitu amat sangat dahsyat, membangkitkan kepada kita untuk berjuang. Kemudian dilanjutkan oleh Habibana kita, bagaimana beliau memberikan pelajaran kepada kita untuk kita selalu mencintai junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jawara mimbar sudah, habaibnya sudah, tinggal anak Betawi mau ngabisin. Ini kita umat Islam kayaknya enggak habis-habis memang berjuang. Benar? Betul? Kemarin kita sudah berjuang habis-habisan membebaskan Jakarta dari cengkeraman Cina-Cina yang kurang ajar. Sekarang alhamdulillah Jakarta sudah aman. Umat Islam setiap malam gema maulid, gema tabligh, pengajian di mana-mana. Semangat sudah membara untuk selalu kita pertahankan nilai agama. Alhamdulillah.
sehingga Jakarta kelihatannya aman, damai, tentram. Untuk kita selalu berjuang, maka dengan pemimpin yang baru ini, insya Allah Jakarta berkah. Amin. Jangankan kitanya, Persija aja begitu sekarang diganti pemimpinnya di Jakarta, menang mulu di Jakarta. Benar gak? Benar gak? Maren-maren keok mulu, begitu diganti gubernurnya, alhamdulillah menang terus lawan sampai negara-negara tetangga kita. Itu baru gubernurnya diganti. Apalagi kalau presidennya diganti presidennya, insya Allah juara dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang bisik nih ketua MUI Barat, rumahnya kalau ngomong rada berani. Anda bilang gak ada urusan. Sampai saya bilang sekarang saya lagi galau. Saya galau dengan ketua umum saya, Kiai Ma'ruf Amin. Betul. Saya memaklumi kalau Sukmawati datang ke Kiai Ma'ruf selaku orang tua. Saya maklumi beliau memaafkan. Dan memang itu akhlak Islam. Tapi itu tidak mewakili kami umat Islam dan kami dari pengurus majlis ulama yang ada di Indonesia ini. Bagaimana dilecehkannya sekarang kalimat tauhid yang kita muliakan. Kemarin bagaimana tidak Sukmawati begitu amat sangat semangat memenjarakan Habib Rizik, dianggapnya telah melecehkan Pancasila yang dibuat oleh manusia. Tapi sekarang dia melecehkan Tuhan kita dan kalimat tauhid. Kenapa dia? Geregetan. Umat Islam harus berjuang mempertahankan. Kalau dulu saya bicara sampai Ahok di penjara, alhamdulillah sampai di penjara. Sekarang kita umat Islam harus bersama-sama bersatu. Dia sudah salah dengan seluruh umat Islam. Melecehkan bukan lagi lambang negara, tapi nilai keimanan kita. Kita tuntut sampai dia masuk ke dalam penjara. Bu, kok diem aja? Kata ibu-ibu, tenang aja Ustaz. Biarin yang demo laki-laki, anak tukang bikin makanan aja di jalanan. Gak apa-apa Bu, yang penting kerjasama, benar? Betul. Kita berjuang, kita lihat bagaimana Al-Quran telah memberikan gambaran. Kayaknya berurut nih. Kalau kemarin kita berjuang Al-Ma'idah 51 sampai 56, sekarang kita harus mempertahankan, berjuang membela ayat Al-Ma'idah 57. Coba buka tuh Al-Ma'idah 57. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuhu huzwa wa la'iba. Benar enggak tuh ayat ayat? Kalau mereka dipanggil untuk melakukan ibadah sholat, panggilan sholat itu adalah azan. Mereka jadikan barang olok-olokan permainan, dianggapnya azan sebagai permainan, sebagai olok-olokan. Katanya lebih indah daripada kidung Indonesia. Kepala lu panjul. Itu dia gak pernah sembahyang. Mungkin begitu di rumahnya ada orang azan. Yang biasa azan mungkin lagi sakit. Daripada gak ada yang azan, kebetulan laki-laki lagi azan. Dia ngedengar, dibilang suaranya jelek amat, itu beneran. Atau mungkin suaranya enak tapi ditutup sama iblis, jadi suaranya jadi gak enak. Benar gak? Kalau mereka dipanggil untuk melakukan ibadah sholat, dijadikan sebagai barang olok-olok. Apa kata Allah? Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Bi'annahum qaumun la ya'qilun. Karena sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak berakal, yang tukang mengolok-olok, yang tukang mempermainkan panggilan sholat, mempermainkan panggilan azan. Kata Allah, mereka orang-orang tidak berakal, alias orang. Di Qur'an ini ngomong, bukan munahar nih. Data tuh, ada tukang catat di belakang. Kami juga tahu nih, kayak lebih banyak nih tukang catat di belakang.
Ini yang ngomong Ketua Majelis Ulama Indonesia Jakarta Barat, yang sekaligus Wakil Ketua Tanfizia PWNU DKI, juga Wakil Ketua FUHAM. Jadi jangan dianggap kalau NU itu tidak membela umat Islam, itu cuma sekelompok biasa. Atau Habib bilang tadi, ada orang kalau dijenggot dibilang goblok. Ngomong aja Bib, gak usah takut-takuti. Ngomong Adil Sirat, gak usah takut-takut Bib, ngomongin aja orangnya. Bener gak? Kalau di Jakarta gak usah takut-takut, ngomong apa adanya buat agama, buat Allah. Bener? Kita bikin kekuatan. Ini persiapan kita, persiapan kita ke depan. Nabi itu perjuangannya berat. Makanya kenapa Nabi ketika di Isra dan di Mi'rajkan, beliau waktu pada saat beliau ada di Mekah, bukan di Madinah. Karena kalau beliau sudah di Madinah, Isra Mi'raj, beliau cerita jalan-jalan, ketemu Allah, ke surga, macam-macam, orang mungkin pada iya-iya aja. Karena ketika di Madinah, beliau sudah pegang teguh kekuasaan, pengikutnya sudah banyak. Ketika beliau bicara, orang pada manggut semuanya. Itu wajar kenapa punya kekuasaan. Tapi kenapa ketika beliau di Mekah, dalam keadaan orang-orang kafir ketika itu sedang mendiskreditkan Nabi, mengejar-ngejar Nabi, mau membunuh Nabi, pengikutnya masih sedikit, Nabi cerita di situ, inilah kebenaran daripada baginda Nabi. Di situ Nabi menghadapi berbagai macam tantangan. Dari situlah kelihatan siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Karena Nabi enggak punya kekuasaan, dilihat siapa yang beriman. Kalau orang punya kekuasaan sih ngomong apa juga enak. Tenang aja saudara-saudara, Indonesia pokoknya aman. Tol di mana-mana nanti kita bangun bareng-bareng. Laut semuanya ada tol, semuanya pembangunan beres. Pokoknya tenang aja. Kalau yang ngomong punya kekuasaan, rakyatnya enggak ngerti. Oh iya, padahal utang udah sabar-sabar. Benar enggak? Umat Islam sekarang waktunya selalu harus bersatu. Makanya majelis-majelis semacam ini kita berharap tumbuh semakin syiar di mana-mana. Mudah-mudahan akan timbul ulama-ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang selalu memegang kebenaran. Dan sekali lagi, ketika kita membela agama Allah, jangan kita khawatir, Allah pasti akan membela kita. Amin. Ya Rabbal. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah, alhamdulillah, tausiah, ceramah dan sehat dari guru-guru kita telah disampaikan. Mudah-mudahan semua menjadi ilmu yang manfaat buat kita. Terakhir, acara ini kita akan tutup dengan pembacaan doa. Pertama, kami mohon kepada orang tua kami, Al-Mukram, Bapak Haji Maulana Kamal Yusuf, dan nanti insya Allah ditutup dengan guru kita, Habaib, insya Allah akan menutup daripada doa acara kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi, atas nama Sahibul Bayt, Sahibul Hajat, pada peringatan Maulid pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dalam kondisi, insya Allah, jemaah yang begitu luar biasa, begitu juga para ulama-ulama kita, para habaib kita, para guru-guru kita, begitu banyaknya luar biasa pada kesempatan ini. Mudah-mudahan fi yaumil qiyamah kita bersama mereka semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf lahir batin, insyaallah kita berjumpa. Allah panjangkan umur kita sampai kita kepada tahun yang akan datang kembali di tempat ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan dengan pembacaan doa oleh orang tua kami, Bapak Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Salamu alayk,
Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, salawatullah alaik.